Oke. Oke. Cici. Cari merapi moni. Foto. Susunan acara pelepasan dan perpisahan peserta SMP Negeri 3 Tanah Kumbung tahun pelajaran 2023-2024. Sebelum saya mengikuti acara, saya ada satu pantun. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Panitia Pelaksana kepada Kakak Andrio Mangda Putra, saya silakan. Ada kami yang baru datang ke belakang. Kami juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat untuk mempersiapkan dan kelangsungan acara kita ini. Dan terlebih pula Bapak berterima kasih kepada anak kami kelas 9 yang telah berpartisipasi dan berkolaborasi dengan pihak sekolah untuk melaksanakan kegiatan ini. Yang terakhir, kami selaku panitia, kami mohon maaf seandainya ada kekurangan dalam acara kita. Kata perpisahan dari perwakilan salah satu siswa kelas 9 kepada kakak, saya silakan. Itu satu siko dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain. Selanjutnya kepada teman-teman seperjuangan, kalian adalah rekan terbaik. Kendati sedikit banyak perdebatan terjadi di antara kita, namun hal-hal tersebut adalah warna yang akan menjadi kenangan tak terlupakan. Semua kenangan-kenangan tersebut tentu tidak akan mudah hilang meskipun kita tidak bersua kembali. Maka dari itu, semoga silaturahmi antara kita tetap terjaga meskipun telah menempuh jalan berbeda satu sama lain. Tidak hanya itu, semoga kalian diberikan kesuksesan dan kelesan ilmu di jenjang kehidupan maupun pendidikan selanjutnya. Terakhir, kepada adik kelas 7 dan 8, silakan ambil contoh-contoh yang baik dari kami. Terus belajar dengan giat dan rajin. Ingat, patuhi semua nasihat guru-guru serta berikan kebanggaan kepada sekolah maupun orang tua kalian. Demikianlah pidato. Selanjutnya, sambutan oleh perwakilan kelas 7 atau kelas 8 kepada Alga Zanu, saya silakan. Ya, yang pasti dong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya berbahagia, izinkan saya sebagai perwakilan adik kelas menyampaikan sepatah dua patah kata kepada kakak-kakak yang tercinta yang akan meninggalkan kami guna menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Ini adalah hari terakhir bagi kakak-kakak sekalian berada di sekolah ini. Namun, segala apa yang telah kita lalui bersama merupakan kenangan terindah yang tak akan terlupakan. Ada banyak hal yang belum sempat kami lakukan bersama kakak. Sungguh pun kakak adalah panutan yang baik bagi kami, senantiasa memberi kami nasihat dan tuntunan dalam belajar. Sekarang ini hati kami atau adik-adikmu sedang menangis perih teriris sembilu. Adakah hal yang lebih berharga dari kebersamaan? Kebersamaan yang membuat kita kuat, cerdas, dan tegar dalam membangun nama baik sekolah kita. Hadirin yang dirahmati Allah, sebuah ungkapan yang tak asing lagi bagi kita, di mana ada pertemuan, di situ ada perpisahan. 2 tahun lalu kita bertemu di tempat ini, dan di tempat ini pulalah kita berpisah. Inilah takdir manusia yang tak terelakkan. Ya, sambutan Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tanah Kubu kepada Bapak Tony Zuman STD, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak lanjutkan, Bapak ingin menyampaikan yang mana seyogianya yang menyampaikan sambutan ini adalah Bapak Kepala Sekolah ya. Tapi berhubung Bapak Kepala Sekolah kemarin ya, menelpon Bapak karena ada sesuatu hal yang darurat yang tidak bisa beliau tindakan. Ya, jadi Bapak Kepala Sekolah menitipkan kepada Bapak untuk menyampaikan permohonan maafnya kepada kita semua. Yang mana sebenarnya beliau sangat ingin hadir ya pada acara kita ini. Yang mana acara kita ini ya perpisahan atau pelepasan kelas 9 ini itu yang sangat didukung oleh Bapak Kepala Sekolah kita ya, berkat beliau lah yang sebelumnya tahun-tahun sebelumnya tidak ada kita lakukan, kita laksanakan seperti ini ya. Bapak juga tidak menyangka kalau sampai seperti ini, semeriah ini ya. Ya, bangga sekali Bapak ya. Jadi untuk itu ya, sekali lagi Bapak menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Sekolah kita karena tidak bisa hadir untuk di tengah kita semua dalam acara perpisahan kelas 9 ya. Untuk itu anak-anak kami, hal-hal yang seperti itu tidak perlu kalian banggakan, itu hendaknya kalian hindari ya, kalian hindari pergaulan-pergaulan yang merusak kehidupan kalian, karena kehidupan kalian itu masih panjang ya, bukan sebatas ini saja. Masih banyak yang akan kalian hadapi, itu masih banyak. Jadi kalau kalian tidak mengikuti itu ya, mungkin untuk kedepannya kita belum tahu teknologi apa yang akan hadir di tengah-tengah kita ya. Tapi kalau kalian acuh, cuek ya, maka kalian akan seperti ini. Mungkin cuma itulah yang dapat Bapak sampaikan. Semoga dapat kalian renungkan, dan Bapak yakin
kalian merupakan anak-anak hebat ya dari SMP Negeri 3 Tamatumbu. Dan kalau kalian sudah di luar sana, jagalah nama baik SMP kita. Oke, terima kasih. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan terus. Jangan yang akan dibacakan oleh Pak Harun Razi. Kepada Pak Harun Razi, saya silakan. Kama yang panggil di jalan diwajikal karimi wazimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdi izati amma yasikun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan masuk ke acara hiburan. Paduan suara oleh kelas 9 sekaligus pembacaan puisi oleh Kakak Nurjana Lestari. Kepada kelas 9 saya silakan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelas 9.
pelajaran yang dinantikan dari kelas 8. Beri tepuk tangan untuk kelas 8. Thank you.
belajar tapi tertidur. Bersorak mendengar lonceng berbunyi. Berlari-lari yang di dalam kelas. Bahkan ada yang sengaja membesak kami guru-gurumu. Dengan sengaja, nah, kalian besak kami dengan sengaja. Bahkan pernah kau buat kami menangis karena sifatmu. 3 tahun yang lalu pernah ibu mengingat dengan setulus hati. Pernah ibu betul dengan setulus hati. Tapi kalian menjawab dan jawaban kalian menyakiti hati, mengiris hati jawaban kalian. Dengan setulus hati kami menegur, ingin kalian tumbuh menjadi orang yang berakhlak, yang berbudi pekerti. Tapi kalian bahkan menghina kami di belakang. Kalian mengejek kami, menertawakan kami. Nah, lantas karena itu kami tidak benci. Kami tidak benci sama sekali. Bahkan kami tidak sakit hati. Tidak pernah kami sakit hati. Tetap kami bimbing kalian sepenuh hati dan hatimu. Tetap kami bimbing kalian setulus hati. Tetap kami ajarkan kalian ilmu setiap harinya. Tak pernah membenci, nak. Tak pernah sedikit pun kami benci hal tersebut. Bahkan keesokan harinya kami menitipkan datang kembali dengan maaf, dengan senyuman, dan kembali kami lulus kalian, nak. Ayo belajar, ayo belajar, nak. Ayo belajar dengan ibu, ayo. Dan kalian pun tetap mengecek kami. Alah, ibu, alah, guru itu. Meski demikian kami tidak pernah menyerah. Dan tiba hari ini, nak. Hari ini hari di mana kamu kami lepas dengan setulus hati. Dengan doa yang tiada henti kami kamu lepas. Di setiap doa kami, kami menginginkan suksesmu. Kami menginginkan akhlakmu. Karena kebahagiaan terbesar kami dan gurumu adalah ketika melihat kamu sukses suatu hari nanti. Kamu menggapai cita-citanya. Kamu menjadi orang yang bisa dipandang sebelah mata. Gapai kamu sukses cita-citamu. Dan sekarang dari setulus hati kalian, jabat tangan setiap guru yang ada di sini. Ucapkan maaf dan terima kasih. Ucapkan kata maaf dan terima kasih agar semua ilmu yang kami beri bisa bermanfaat di kemudian hari. Sekian terima kasih dari ibu. Boleh berdiri, ucap jabat tangan semua guru. Ucapkan kata maaf dengan tulus serta terima kasih karena telah mendidik kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
satu, dua, tiga. Oke. 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 O